Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ketemu sama channel Mr. John di Explorer. Nah, kali ini Mr. John lagi di salah satu resto ya, ala-ala Jepang. Ya, kali ini kita pengen makan ramen dan sejenisnya. Ini tempatnya di Guri Ramen. Tempatnya kali ini pas lagi hujan-hujan, kita pengen masih suasana lebaran, kita pengen nikmatin yang anget-anget. Nah, ini kita lihat, kalau ini kita lihat awal kita masuk, ini udah sentuhan ala Jepangnya udah terasa banget. Nah, di sini untuk parkir mobil sama motor disendirin ya, kalau yang di daerah sini untuk parkiran mobil, dan untuk yang di sebelah sana ada parkiran untuk motor. Nah, sekarang langsung kita masuk aja yuk. Nah, sekarang kita masuk. Nah, di sini view-nya udah kelihatan banget. Nah, kalau yang di sini lebih banyak untuk yang outdoor, yang indoor ya. Nah, sahabat explore, jadi kalau hujan-hujan ini memang paling enak itu kita makan yang hangat-hangat, terus apalagi itu yang berkuah dan itu agak-agak spicy. Jadi pas banget momennya. Jadi di sini ini udah mulai rame banget ya. Jadi banyak yang pengen nikmatin apa ramen atau sejenisnya, pokoknya yang hangat-hangat ya. Nah, ini juga mulai rame banget yang berdatangan. Dan ini bisa jadikan kalian opsi atau rekomend lah, rekomendasi buat kalian nongkrong atau pengen makan ramen di daerah Malang Kota. Nah, ini mulai penuh ya seating kapasitinya. Jadi kalau sore ini mungkin banyak yang pengen nyari anget-anget. Nah, ini kalau seating kapasitinya, kalau yang lesehan, kita lagi duduknya di yang di daerah lesehan ya. Kalau yang ini agak penuh, jadi kita dapatnya yang lesehan ya. Nggak apa-apa, kita akan. Nah, nanti kita bakal lebih explore yang lebih banyak lagi. Nah, ini minumnya kita udah datang ya. Nah, ada lemon tea ice sama hot lemon tea. Nah, sahabat explore, ini pesanan kita udah datang. Jadi Mr. John lagi pengen cobain satu Torinoko ramen sama Tori Furai ramen. Jadi sama satu lagi ini 9 ya, yaki gyoza. Jadi mau tahu kayak gimana rasanya, bakal review enaknya kayak gimana, apa sama aja kayak ramen-ramen yang lainnya. Tapi kalau ngelihat teksturnya mie-nya sih ini lebih smooth ya, lebih kecil dari yang pernah Mr. John cobain di Ramen Master. Jadi kayaknya lebih smooth rasanya. Nah, nanti kita bakal coba kayak gimana rasanya. Oke?
Sahabat Explore untuk daerah kitchennya tuh daerah sini ya Sahabat Explore. Jadi kalau kita lihat kesibukannya para ini waiters sama mungkin ini supervisornya ya di nunggu antrian untuk orderan para customer-customer yang udah order ya. Nah, terus ini kita lihat juga waitersnya singkat banget untuk bersihin ini ya mejanya lagi clean up. Jadi meja dalam keadaan bersih, clean. Kalau untuk di dalamnya sih indoor nggak terlalu banyak space ya, hanya terbatas satu ruang ini aja. Di sebelah sininya itu daerah hasilnya. Nah nanti kita akan lihatkan dari sudut pandang yang lain Sahabat Explore. Nah Sahabat Explore, kalau yang menarik spot duduk dan bisa dijadikan spot untuk foto-foto di sini daerah ini. Ini kayaknya space favorit ya buat apa teman-teman yang pengen foto-foto dan sekaligus bisa untuk spot smoking area untuk daerah outdoornya sini. Kalau yang di sini emang apa tempat duduknya hanya untuk kebanyakan untuk dua ini ya, dua tempat duduk. Jadi satu meja dua untuk dua tempat duduk biasanya. Nah, untuk yang daerah sini adalah daerah parkirannya Sahabat Explore. Ini untuk daerah parkirannya. Ini cukup luas sih untuk daerah parkiran, jadi jangan khawatir bisa menampung cukup banyak untuk kendaraan-kendaraan dari customer yang pengen nyantai-nyantai di daerah sini Sahabat Explore. Sebenarnya yang menarik dari makan-makanan ala Jepang, ramen-ramen seperti itu kan ciri khas Jepangnya ya, terutama kayak lampion-lampion ini Sahabat Explore. Ini semakin banyak lampion itu semakin kayak lebih rame dan menarik buat kita pengen datang. Apa yang spesial sebenarnya kalau diomongin taste itu tergantung selera ya, tapi karena mungkin meriah menarik itu bisa dijadikan opsi kalau kita pengen foto-foto, pengen kita upload di Instagram, itu jadi opsi yang menarik gitu sama Explore. Bunga-bunga ala Jepang bunga apa namanya ya, kalau asli Jepang ini, yang tahu bisa komen ya Sahabat Explore di kolom komentar ya. Ya oke, jadi mungkin segini dulu untuk review di gurih ramen ini. Jadi Sahabat Explore kalau pengen cobain ramen yang enak, jadi saya jadikan rekomendasi untuk nyobain di daerah Malang Kota. Nah oke, mungkin Mr. John pamit dulu untuk review di gurih ramen ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.